Hai kawan, bertemu lagi dengan aku Bima. Yuk lihat cara mudah dalam membayar tagihan pada aplikasi Bima Mobile. Pada halaman utama aplikasi, pilih beli bayar. Pilih tagihan yang akan kamu bayar. Kali ini Bima menggunakan pembayaran PDAM sebagai contoh. Pilih penyedia jasa, kemudian input nomor tagihan. Konfirmasi informasi yang ditampilkan, kemudian pilih kirim. Input 6 digit MPIN dan resi berhasil akan ditampilkan. Pilih selesai untuk kembali ke beranda atau kamu dapat mengunduh atau membagikan resi. Sekarang, bayar semua tagihan tanpa antri dengan Bima Mobile.